Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillham. Maha besar Allah dan maha agung Ia. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang lebih besar daripada ego manusia itu sendiri, Allah lah yang lebih besar daripada semua pikiran manusia. Ketika Allahu Akbar ada di dalam diri kita dan jiwa kita, maka Dialah menjadi jiwa dan hamba yang mulia di sisinya. Tapi ketika Allahu Akbar yang memberikan arti dan makna keagungan terhadap Allah SWT yang diucapkan dengan lidahnya tapi tidak mempunyai makna di dalam hatinya, maka dia akan menjadi seorang hamba yang paling hina di sisinya. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, lebih besar daripada apapun yang kami lihat, lebih besar daripada apapun yang kami saksikan, lebih besar daripada apapun yang kami pikirkan. Allahu Akbar, Engkau telah mengingatkan kami di setiap solat kami. Allahu Akbar, Engkau telah mengingatkan kami setiap kali melihat hal-hal yang menakjubkan. Allahu Akbar, Engkau lah yang mewujudkan kami dengan sesuatu yang sangat ajaib yang pernah kami saksikan. Tidak terucap dari lisan kami kecuali Allahu Akbar. Karena itulah hakikat yang terjadi di dunia maupun di akhirat nanti adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd.